Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to this new video. Welcome back to a new experiment. Okay, jadi gue mau pakai bahasa Indonesia lagi, teman-teman ya. Soalnya gue belum mahir juga pakai bahasa Inggris. Nah guys, jadi hari ini kita mau melakukan percobaan lagi nih guys. Nah, percobaan kali ini tuh ada hubungannya dengan warna-warna nih. Kita nih guys, hari ini membuat percobaan mencampurkan kedua warna ini tanpa dicampurkan. Bingung kan? Tanpa kita berbicara panjang lagi, langsung aja gitu kita buat percobaannya. Nah guys, langkah pertama adalah kalian siapkan dulu gelas, isi dengan air sampai penuh. Tuh, udah penuh. Terus habis itu ditaruh di tengah mangkok yang transparan. Nah guys, lalu habis itu gelasnya ini dimasuki dengan warna. Kalau saya itu dimasukin warna biru. Setelah dimasukin, diaduk. Setelah teraduk, kalian sekarang masukkan airnya di mangkok yang bening ini, di bagian luar-luar gelasnya, oke? Nah, kurang lebih segitu. Nah, habis itu kalian masukkan warna kuning, ya boleh warna apa aja sih, tapi kalau saya pakai kuning di bagian yang di mangkoknya. Lalu diaduk. Kalau merasa kurang, bisa ditambah. Nah nih, kawan-kawan, seperti yang kalian lihat nih, sekarang kan udah ditumpuk tuh warnanya. Sekarang jadi yang bagian bawahnya tuh warna hijau, sementara yang bagian atasnya itu warna biru. Nah, kira-kira kenapa ya bisa gini ya, teman-teman? Nah guys, yang paling penting untuk diingat adalah bahwa biru dicampur dengan kuning itu menghasilkan warna hijau. Kita sebenarnya tidak mencampurkan kedua warna, tetapi jika dilihat kita menggunakan mangkok dan gelas yang transparan sehingga warnanya dapat kita lihat dari luar. Jadi seakan-akan kita melihat bahwa warna mereka tuh tercampur, padahal sebenarnya tidak tercampur. Jika kalian lihat nih, di bagian atasnya itu warnanya masih warna biru. Itu adalah sebuah bukti bahwa ini tidak kita campur. Nah guys, itu saja penjelasan dari gua. Jika kalian memiliki penjelasan-penjelasan lain tentang hal ini, bisa boleh banget tuh di kolom komentar kalian ketik dan kalian jelaskan, karena itu bisa berguna banget untuk orang lain yang pengen tahu mengapa bisa terjadi seperti ini. Nah, oke guys, gua akhiri di situ aja guys video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, share, dan komen video berikut apa yang perlu gua lakukan, dan jangan lupa untuk subscribe channel gua dan turn on notification agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke guys, see you.